Assalamualaikum. Di mari ada kaum cupu yang dulu kalau main Among Us nggak jadi impostor, suka exit. Nah, main ini nih. Nama gamenya Imposter, apa ya, lupa. Sini lu auto jadi impostor, pokoknya dilatih jadi pro impostor, pro player impostor Among Us gitu lah. Bener, udah ngerekam dari level 1 sampai 10. Sekarang level 10 nih. Cuman biasa, HP kentang, tiba-tiba rekamannya hilang dan gak ngerekam. Sekarang kita lanjut aja ke level 10. Lagi lawan bos nih. Di 2 kesempatan, 3 kesempatan sebelumnya gue kalah. Metong, sekarang percobaan keempat. Yuk, semoga rekaman gak hilang. BT juga kalau rekaman gak hilang, lebih semangat konten. Jadi kita di seluruh kupak, misalnya nih. Mati loh. Itu uap ya, ini bukan listrik, ini yang ini uap kan. Nah, man. Bisa nih kayaknya, sip. Gak mati dong. Gak gitu berarti caranya, bun. Itu orang lagi gue. Wah, ngerti dia larinya nih gimana. Nyetir gak ada. Keluar gak bisa. Oke. Tuh, posisi dia aja disitu. Ya nggak ada, nggak bisa. Long. Dia lari ke air di setrum nih. Setrum nggak nih? Oh. So. Tuh dia ke situ, bukan. Ini kali. Tuh kan kebalik. Biar dia gerak gimana aja. Coba tungguin ya. Play. Di sini nggak ada apa-apa. Mungkin capek nih. Ini kali ini. Nggak kena dong. Si anjing. Dia berdiri sini kempang, bisa nggak bisa? Kalau ditemui berat ya, nggak bergerak dia tuh. Geser nggak bisa lagi. Oh bisa juga. Coba sini lagi, salah. Kena juga. Tuh. Nggak belok dong alatnya. Anjir lah. Bodoh kali, bodoh. Tetri juga. Oh. Beneran bos sih. Api. Yang mana ini? Api. Strum. Kebakar. Pasal. Ini dikit lagi. Anjir bakal lagi kan. Ya Allah, nggak bisa, cuma sekali. Gila. Kita lagi kursus nih, kursus jadi impostor. Sujunya udah sepi. Nah, satu daerah berkurang.
Terus itu di situ api itu. Nih, lu nggak pindah dulu, lu nggak pindah. Bisa nggak sih? Bisa di atas ya. Mati kamu anak muda. Ini 5 menit kamu lawan jarum. Kita boleh lagi. Baju pilot. Oke. Iya, iya. Ganti skin dulu. Skin mana punya gue nih. Mantap anak muda. Cap. Impostor. Nah sekali dah. Jadi harus nge-kill tapi jangan sampai ketahuan ya, biasa kayak impostor ya, impostor beneran. Kita skillin biru dulu. Ini kuning nggak lihat nih, langsung aja kuning. Yang ngelihat dong, ketahuan nggak? Oh nggak gitu, masih ngumpet dulu berarti. Let's replay. Kill yang biru masuk ke selokan. Sedangkan mau mayat nih, panik kan dia, banyak nih gerakku. Wah ini kill, wah. Gitu ya, pokoknya lumayan hibur game iseng-iseng, cocok emang game buat iseng sih harusnya. Soalnya kalau lu punya skill yang jago baru bisa yang jadi pro player. Kalau lu gak punya bakat di game, mending main game iseng-iseng aja buat nyalain suntuk. Yuk, masalah lagi menonton, gue tak ketulih.